Wow, ini dia trik melakukan tendangan salto di PSE Football 2022. Seperti yang terjadi di Piala Dunia, Brasil mencetakkan gol terindah sejauh ini dan itu melalui gol tendangan salto. Ketika bola mau datang, teman-teman, tekan R3, lalu bola mau turun, tekan kotak dengan arah berlawanan dengan gawang, maka dia akan melakukan salto seperti ini. Sungguh mudah bukan caranya? Kita ikuti sekali lagi langkah-langkahnya, di mana ini kita akan menyerang ke lawan, di mana gawang berlawan arah, dan caranya sama ya teman-teman. Gol cantik ini tercipta melalui tekanan R3 atau analog kanan sekali, lalu bola naik ke atas kepala mau turun dan ditekan kotak dengan arah yang berlawanan dengan gawang, dan boom, gacor, cor, bola masuk dengan tendangan salto indah, sangat super beautiful, amazing. Bagaimana, mudah bukan? Nice.